kopi kapal api. Untuk ini Bunda Sistem bisa menggunakan kopi merek apa saja. Selain kopi kapal api pun bisa digunakan, yang pentingnya kopi bubuk. Kopi bubuk yang kasar, bukan kopi bubuk yang halus. Sebagai takaran aja Bunda Sister, kita gunakan setengah sendok makan kopi bubuk. Setengah sendok makan saja cukup. Sebagai takaran aja, untuk ini saya gunakan 1 sendok makan kopi bubuk kasar. Tambahkanlah dengan sedikit citrun. Ini bagus sekali untuk membersihkan kulit yang sangat hitam, sangat degil dan sangat berdaki. Kita tambahkan aja sini Bunda Sister, tambahkan aja sini setengah sendok teh citrun. Untuk ini saya gunakan setengah sendok teh citrun. Citrun ataupun nama lainnya citric acid. Ini harganya cuma 2.500 Bunda Sister. Oke. Kemudian tambahkan dengan minyak zaitun. Untuk ini Bunda Sister bisa menggunakan minyak zaitun ataupun minyak kelapa ataupun baby oil. Oke, jadi untuk ini Bunda Sister bisa menggunakan baby oil ataupun minyak kelapa ataupun minyak zaitun. Jadi semua minyak-minyak bisa digunakan. Oke, tuangkan aja sini minyaknya sambil kita aduk-aduk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini aja Bunda Sister. Oke, pastikan bahannya diaduk rata, berarti diaduk-aduk sampai rata. Setelah bahannya teraduk rata, Bunda Siti bisa langsung menggunakan bahan ini. Bunda Siti bisa menggunakan bahan ini untuk mencerahkan kulit, memudarkan flek-flek hitam, menghilangkan daki-daki, dan melicinkan kulit yang kasar. Untuk cara memakainya, gosokkan aja bahan ini merata pada kulit yang kasar, kulit yang hitam, kulit yang berflek hitam semuanya. Gosokkan 1-2 menit, kemudian langsung bisa dicuci dengan air. Bunda Siti bisa melakukan perawatan ini 2-3 kali dalam seminggu secara rutin untuk mendapatkan kulit yang putih, bersih, glowing, kinclong, bebas flek hitam, dan bebas daki. Oke, jadi untuk cara makan seperti ini, ambil sedikit, kita gosokkan pada kulitnya, digosok-gosok seperti ini 1-2 menit, kemudian langsung bisa dicuci dengan air. Setelah 1-2 menit, kita bersihkan aja dengan air. Oke Bunda Sister, jadi mudah saja untuk mendapatkan kulit yang putih, glowing, kinclong, bebas keriput dan bebas flek hitam dengan menggunakan 3 bahan, yaitu citrun, kopi bubuk, dan minyak kelapa. Itu saja untuk tips hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.